Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Siang hari ini tepat jam 10 lewat 11 menit, hari Minggu 29 Januari 2023, saya berada di jalan masuk di area perkampungan, sisi sebelah selatan Join Workshop Depo Kereta Cepat Tegaluar. Pada hari Jumat kemarin, tanggal 28 Januari 2023, Join Workshop ketambahan satu rangkaian kereta cepat atau train set Electric Multiple Unit MUKCIC 400 AF. Namun belum dirangkai menjadi satu. Yang dikirim dari area unloading di Po Tegaluar sebelah barat secara terpisah separuh rangkaian, terdiri dari satu kepala atau moncong dan tiga bagian kars atau gerbong. Jadi di Join Workshop saat ini sudah terparkir 5 trainset kereta cepat, terdiri dari 4 trainset MUKCIC 400 AF dan 1 trainset CIT KCIC 400 AF yang merupakan kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train CIT. Dua trainset MU berada di luar gedung Join Workshop. Satunya berada di depan gedung di sebelah barat, masih terbungkus dengan kain berwarna hijau. Dan satu trainset berada di sisi sebelah utara gedung yang sudah terbuka dan terlihat berwarna silver merah. Trainset MU ini kemarin dibawa ke stasiun kereta cepat Tegaluar pada saat ada kunjungan dari Menteri Perhubungan Karya Sumadi, diperkenalkan pada rombongan Menhub dan juga puluhan awak media. Sementara dua trainset MUKCIC 400 AF dan satu trainset CIT KCIC 400 AF yang berwarna kuning silver berada di dalam gedung Join Workshop. Di atas rel Kereta Api Indonesia KAI, sisi sebelah utara Depo Kereta Cepat Tegaluar ini sedang melaju kereta lokal Bandung Raya dari stasiun Ranca Ekek sebelah timur tujuan akhir stasiun Padalarang. Thank you.
Sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, hari Minggu 29 Januari 2023, terkait keberadaan trainset kereta cepat yang berada di area Join Workshop Depo Kereta Cepat Tegaluar, yang saat ini sudah ada 5 trainset secara lengkap. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.